Gunung Kerinci yang terletak di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Jambi mengalami erupsi pagi tadi. Masyarakat tidak usah panik, jangan percaya hoaks, percaya saja kepada informasi-informasi resmi dari PVMBG, kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbar, Rumainur kepada Detik Sumut. Ia menyebut, dari hasil analisis selama ini, dampak letusan Gunung Kerinci terhadap warga yang tinggal di wilayah Kabupaten Solok Selatan cukup kecil. Yang mengarah ke Solok Selatan itu jauh. Kalaupun mengarah ke Sumbar, hanya ada peladangan masyarakat dan cukup jauh ke pemukiman masyarakat, katanya. Meski begitu, ia tetap meminta warga, terutama yang sedang berada di ladang-ladang untuk meningkatkan kewaspadaan. Sementara ini, sesuai dengan arahan PVMBG, tidak diperbolehkan ada pendakian. Penerbangan juga diminta tidak mendekati puncak, katanya lagi. Diketahui erupsi Gunung Kerinci terjadi pagi tadi sekitar pukul 8.22 waktu Indonesia Barat. Ketinggian kolom abu teramati mencapai 700 meter di atas puncak. Untuk warga tidak ada evakuasi. Masyarakat masih beraktivitas seperti biasa.